Baik, jadi ada sebuah soal ya. Diketahui pertama menyusun huruf. Berarti ini adalah soal kita menyusun huruf ya untuk menjadi jawaban yang benar. Hurufnya ini adalah G E R U L S A K R U ya. Kemudian ditanya, apa yang dimaksud gerak yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus. Ya. Mari kita jawab bersama-sama dari jawab gerak yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus disebut ya. Kita susun hurufnya ini agar kita susun hurufnya ini agar bisa menjadi jawaban yang tepat untuk ini. Maka jawaban yang tepat adalah gerak lurus dengan susunan hurufnya G E R A K L U R U S, gerak lurus. Sekian dari saya, terima kasih.